Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya di channel Parokodok. Oke, jadi kesempatan kali ini kita akan bahas cara mengatasi file zip ya. Jadi cara install file zip untuk di HP ya, teman-teman. Jadi biasanya teman-teman akan menemukan file-file zip seperti ini. Itu biasanya di template blogger maupun di aplikasi-aplikasi mode ya. Seperti di Alicmotion mode, kemudian Capcut versi mode, oke, seperti itu ya. Kemudian ada juga WhatsApp GB maupun MB WhatsApp ya. Biasanya ada versi yang menggunakan versi file zip ya, teman-teman. Nah, oke, jadi untuk cara install sebuah file dengan versi zip, dan di sini ya kebetulan saya sudah install sebuah file ya, file versi zip ya, teman-teman. Jadi versi zip. Versi ubah HP Android ke versi iPhone ya. Jadi saya sudah install versi zip di sini ya, ada ya versi zip ya. Dan caranya teman-teman, jadi kita harus menggunakan aplikasi tambahan, namanya adalah Jarsiver ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk aplikasinya, teman-teman bisa dapatkan di Play Store ya. Jadi untuk cara menginstal file-file zip, kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya Jarsiver ya. Oke, jadi untuk aplikasinya seperti ini, teman-teman bisa di install saja untuk aplikasinya. Dan di sini tinggal kita masuk saja ke bagian dari aplikasi Jarsiver ini. Kemudian kita pilih file yang sudah kita download tadi ya. Jadi tadi sudah download di Google Chrome ya, teman-teman. Di sini kita masuk ya. Oke. Versi siap, di sini kita cari menggunakan Jarsiver ini. Karena di sini menggunakan versi zip ya. Oke, kita masuk ke bagian menu download. Oke, dan cara installnya teman-teman tinggal masuk saja ke bagian file yang sudah kita install tadi menggunakan versi zip tadi teman-teman. Jadi untuk filenya adalah ini ya. Oke, kita klik seperti ini. Kemudian di sini kita klik saya di bagian lihat. Kemudian kita pilih di bagian foldernya, dan di sini tinggal kita klik saya di bagian file yang versi zip tadi teman-teman ya. Kemudian di sini ada menu install, silahkan kita klik saya bagian install. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk cara installnya teman-teman ya. Jadi untuk cara install file versi zip ya, kita bisa menggunakan aplikasi tambahan yang namanya adalah aplikasi Jarsiver ya. Oke ya, jadi cukup seperti itu saja teman-teman ya, buat cara mengatasi download file versi zip di HP ya. Nah, semoga bermanfaat ya, jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.